Pagi kejut suami, bangun subuh sama-sama. Kunci bahagia rumah tangga, subuh jaga. Kadang-kadang orang perempuan bangun subuh lepas nyawa dia dulu. Bangun kukumu. Allah. Dia paling khusyuk, dia masuk syurga dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Delap muka tengok suami kat katil dulu. Allah. Nerakalah orang tua. Hangus sedap ni cakap. Kejut suami itu. Abang, bangunlah subuh. Abang. Abang bangun subuh. Abang bangunlah subuh. Kalau macam itulah cara dia mengejut, sudahnya dua-dua tak subuh. Kau mengejut ke mengajak ni? Kejut suami itu macam mana ustaz? Kejut seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang, api mana? Api neraka. Ha, macam tu. Neraka ni bagi aku cemas tau. Tanggak, sanggah mata suami tu. Jangan main. Nampak tak? Kejut suami tonggak rumah tangga ke depan jadi imam. Anak-anak belakang, anak lelaki, anak perempuan dengan maknya belakang sekali. Kan? Masuk bilik air kumum, mandi, gosok gigi semua. Wangi-wangi, barulah jadi imam. Ini kumum-kumum ambil wuduk nak jadi imam. Keluar balik-balik. Anaknya bapak ni cakap apa-apa ni? Aduh. Allahu Akbar. Anak pun Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu senyap. Senyap. Anak kat belakang, pala ayah senyap ni. Yang bini kat belakang, membuta dah orang tua ni. So bini dia bagi signal. Walau dalin dah habis Fatihah la ilaha. Punya teruk dia milena tu dia rasa macam dah habis Fatihah. Kau masuk dalam bilik air, gosok gigi, mandi, syampu, sabun, wangi-wangi, nak kata Allah. Kemudian sikap pakai jubah, pakai kopiah, serban pun tak apa. Semua dah bersedia. Istau sufufakum lurus rapatkan saf. Mak anak cakap, ini macam masjid dah ni. Allahu Akbar. Anak kat belakang, wuih ada gemar wuih. Sebila pula abah pasang speaker ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ayah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Isteri kat belakang dalam hati, suamiku. Baru betul semangat. Sampai ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Anak kat belakang dah agak dah. Anak dah tahu ayat apa dia nak baca. Tak apalah jadi imam. Habis saja solat, paling power sekali doa. Puh. Doa ni yang nak kena jaga. Suami baca doa Al-Fatihah. Mak suaminya suara tiba-tiba suara sebiji macam doa majlis rasmi kerajaan negeri. Ya Allah, sesungguhnya Kaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku sedar ya Allah, kehidupan ini sementara sahaja. Aku sayangkan isteriku ya Allah. Oh mak ay. Dia sebut sayang isteriku ya. Anak semua tengok mak dia.
Yang mana? Pandang depan lah. Sibuk je lah. Aku sayangkan anak sulungku Alung, ya Allah. Long, nama kau lah Long. Aku sayangkan anakku yang kedua Angah, ya Allah. Angah, nama kau pun ada. Aku sayangkan anakku yang ketiga Alam. Tahu tak apa. Lepas tu, puji anak dalam solat tu. Dalam doa tu. Ya Allah. Anak sulungku ini bakal menduduki SPM tahun ni, ya Allah. Dia harapan keluarga, ya Allah. Oh, Alam nak tegak. Dengar. Harapan keluarga tu. Ada cakap angah-angah. Dia harapan keluarga, ya Allah. Berikanlah dia 12A, ya Allah. Dah, terperanjat, Alam. Kenapa, Alam, angah tanya? Subjek ambil 9 ni. Macam mana ni? Ayah pun tak tahu. Nak tegur isteri pun dalam solat ni, lepas solat doa tu elok. Bukan takut bini, bini menakutkan. Jadi dalam doa, ya Allah, kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Yang isteri kat belakang, apa hal, apa hal. Sungguhnya dia seorang yang sangat degil, ya Allah. Bini kat belakang, dia pun sama. Menyaut juga, la ilaha illallah. Tetapi orang perempuan, hati-hati dengan doa suami. Mana yang tak berapa jelas, jangan amin. Dengar, tuan-tuan lagi pandai. Ya Allah, kau berikanlah aku. Ini ya Allah. Mana? Ada tak tak jelas? Nampak tak? Aku dah lama ingin. Ya Allah. Kau pemudahkanlah urusanku untuk. Ya Allah. Isteri kat belakang. Amin. Amin. Makbul. Suami nak tambah sport rim. Jangan sangka buruk tu. Tu dia. Iya, Syed Islam. Lepas tu habis solat, suami bagi tazkirah. Allah dalam keluarga ni ayah nak baca sikit. Anak-anak ayah, isteri-isteri abang. Eh, isteri abang. Eh, andal kau. Ya, isteri. Adapun sesungguhnya rumah tangga yang bahagia itu. Wah, cik suami itu baca. Malam ni ada tazkirah tau. Anak tanya siapa yang akan sampaikan tazkirah tu, Mak? Tak lain tak bukan Sahibul Fadilah abah kau. Nah, macam tu. Kau dengar abah kau baca. Antara lain, orang perempuan itu senang masuk syurga dengan tu, wahai isteriku. Senang masuk syurga. Jaga empat perkara. Yang pertama jaga solat, yang kedua jaga puasa, yang ketiga jaga marah diri, marah suami, dan yang keempat taat perintah suami. Dalam hadis ini Nabi sebut, kalau jaga keempat-empat ni, masuklah ke dalam syurga. Mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Ya Allah, senangnya nak masuk syurga orang perempuan. Tapi rupa-rupanya nombor satu, nombor dua tu okey lagi. Nombor tiga, nombor empat tu. Jaga marwah diri kadang-kadang tak jaga. Mentang-mentang musim panih, dibantai yang nidai kain tengah hari berkamban. Oh, ngerap tu. Sasasasasasra. Lalulah imam. Tak. Bukan imam sini, tempat lain. Tak. Dia tegur. Assalamualaikum, Pak Imam. Wah, imam dah tak jumpa jalan. Mana nak pergi? Tak tahu. Mana nak pergi? Langsung sampai ke parit. Jatuh tak maruah? Jatuh maruah. Turah bini sesiapa tu? Jatuh maruah. Maruah suami pun jatuh. Orang kutuk suami kita, kita jangan join sama. Orang kutuk suami kita, pertahankan. Tengok suami kau macam tak kerja di rumah, pemalas nampak, mengangkang aja. Eh, tak adalah kak. Dia kerja rajin, dia banyak buat kerja part time. Kak sesamalah doa, mudah-mudahan dia dapat kerja tetap. Eh kak, macam tu cover. Tengok lelaki kau macam tak kerja, duduk rumah, macam malas, saya nampak. Memang pun nyusahkan orang, mati lagi baik. Allah, bininya pun. Dan yang keempat, taat perintah suami. Bayang orang perempuan, taat perintah suami. Jaga empat-empat ni. Masuk syurga boleh pilih pintu. Orang lelaki mana boleh pilih pintu? Dapat masuk untung. Orang perempuan, jangan lepaskan peluang. Faham? Taat perintah suami. Faham? Faham tak? Kalau faham, angguk. Faham tak? Alhamdulillah.
taatlah perintah suami. Abang nak apa? Cepat cakap. Abang teranggak nak minum kopi. Kopi O ke kopi susu? Kopi O lah. Dah lama betul susu. Okey. Abang nak apa lagi? Nak Maggi. Maggi apa? Asam laksa, kari, ayam. Cepat sebut. Cepat sebut. Teranggaklah makan Maggi kari. Nak pedas ke? Jangan pedas sangat. Perut abang tak tahan. Okey. Abang nak apa lagi? Abang teranggaklah nak makan mie goreng. Abang nak mie goreng biasa ke jantan? Ha? Jantan macam mana lah? Ada telur. Ah, boleh lah ada telur. Boleh, boleh, boleh. Abang cakap, abang nak apa lagi? Abang nak kau sign. Ha, mana, mana bang? Cakap, saya tak payah baca pun. Saya yakin dengan abang. Mana sini? Sini sign. Mungkin lagi? Mana sini? Tak payah baca. Saya yakin dengan abang. Tak apa. Saya tak payah baca. Okey tak, abang-abang? Boleh tak? Boleh ke tidak? Boleh tak sign tu? Suami nak transfer tanah nama kita. Cuba sangka baik. La ilaha. Tapi jangan tak baca tau, baca. Jangan tak baca. Eh, taat perintah suami. Kau susah sangat. Kan?